Jika biasanya libur lebaran, objek wisata akan ramai dikunjungi wisatawan. Namun di lebaran kali ini tampaknya akan terasa berbeda. Pasalnya hingga saat ini pemerintah melarang objek wisata dibuka hingga pandemi virus corona selesai, termasuk di Kabupaten Merangin. Dikatakan Bupati Al-Haris, hingga saat ini pihaknya masih meminta objek wisata ditutup hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Bupati berharap corona cepat berlalu agar objek wisata bisa dibuka dan pengelola wisata dapat mendapatkan keuntungan dari kunjungan wisata. Yang jelas, kata Al-Haris, jika pandemi ini belum selesai dan belum ada instruksi dari Menteri Pariwisata, pemilik objek wisata tidak dibenarkan membuka objek wisata yang mereka kelola. Jika ada yang nekat, maka akan dilakukan penertiban. Sampai hari ini belum ada petunjuk dari Kementerian Pariwisata. Sampai hari ini statusnya semua lokasi wisata masih tutup sampai ini ya. Belum, kecuali nanti ada perubahan status. Ya, kalau corona sudah mulai hilang, ya mungkin kita buka lokasi wisata. Ya. Lut Hidayat, Jambi TV.